Oke, okay, Mas Bro, selamat datang kembali di channel YouTube otomotif.net. Cuaca lumayan panas. Ini kita berada di Balai Lelang Karedi, tapi hari ini belum proses lelang. Lelangnya itu masih di hari Senin. Tapi seperti biasa ya, kita selalu update dan kita cek aja unitnya ke semuanya. Dan untuk gudang Karedi sekarang tuh diperbesar. Selain di tuh di sebelah sini sudah tuh banyak unit ya, tuh. Di sebelah sana udah banyak unit, dan kemudian di gudang belakang banyak unit juga, Mas Bro. Nih, ya kita lihat tuh ada kantor-kantor di belakang sana, tapi yang lebih banyak di sebelah sana tadi. Ya, untuk teman-teman yang mau ikutan lelang boleh datang ke sini. Sama harinya kayak di YouTube setiap hari Senin. Mungkin channel ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang lagi cari unit ya. Dicek, dilihat-lihat dulu Mas Bro, siapa tahu ada yang minat. Langsung cek Japri aja, kalau udah keluar harganya pasti bakal kita kasih tahu. Bantu share, subscribe ya, tongkrongin terus di channel YouTube otomotif.net. Oke, Mas Bro, selamat datang kembali di channel YouTube otomotif.net. Ini hari belum proses lelang. Saat ini kita berada di Balai Lelang Karedi, tapi belum proses lelang. Lelangnya nanti masih hari Senin. Nah, kita update aja ini. Jadi seperti biasa, kita sebelum hari lelang kita update supaya teman-teman tuh ada gambaran, ada referensi kalau mengikutan lelang ya. Itu di hari Senin besok. Ini gudang Karedi sekarang mau tambah ya. Kemarin cuma sampai sini aja, sekarang sampai ke belakang. Nah, di belakang saya ini ini gudang yang belakang ya. Ini belum lelang, cuman ada yang menurut saya ini nggak apa-apa, kita update aja ya, kita cek-cek aja dulu. Ini Dutro Euro 4 dam, dan ini FE84 HDX juga dam. Ya. Yang ini dam juga tahun 2000 berapa nggak tahu nih, tapi ini, oh ini dah Euro 4. Nah, ini Euro 2 nih ada. Nah, ini tahun 2011. Ini tahun 2011, Bro. Ini kondisi unit cakep ya, masih hidup dan cakep. Nah, ini Euro 4. Gimana minat, Mas Bro? Ini damnya masih bisa direkondisi, masih cakep, maksudnya masih bisa diperbaiki nih. Ini tahun 2011 ya. Japri. Euro 2 nih. Euro 2 nih. Terus yang sana ini mobil stok semuanya dan belum lelang. L300 lumayan banyak ya. L300. Di FSK. Di FSK nih. Katanya mobil dari Tiongkok ya. Tetapi lebih laris di FSK, Mas Bro, daripada yang Grand Max. Tuh Grand Max Cherry ada tuh. Tapi di FSK kemarin ada 3, sisa 1, yang 2 di sana udah terjual. Sisa 1 warna hitam nih yang ini, besok mungkin kalau keluar harga udah pasti terjual, sold out ya. Dan ini yang lainnya belum. Kalau yang minat Panther, Panther Pickup ya, harga masih tetap 79 tahun 2017. Harga masuk ya. Kalau mungkin harga 50 otomotif.net mau, Mas Bro. Biar direhab lagi, catnya dirapiin ulang lagi. Ah, terus dipakai dong. Siapa mau? Lepas. L300 tahun 2017 tuh di sebelah sana masih ada ya. Belum terjual. Dan ini unit-unit yang baru, ini baru di check up, tapi itu enggak ya. Itu mobil Karedi untuk apa? Acapnya. Ini baru masuk. Baru masuk banget nih. Terus di sebelah sini, kemudian besok Senin tuh ada Traga, tapi Euro 4 harganya, tapi masih lumayan tinggi, Mas Bro. 180 nih, aku dengar bocorannya 180 tahun 2022 Euro 4, masih tinggi ya. Nggak sanggup, otomotif.net juga nggak sanggup kalau segitu. Terus ini kemarin juga sempat lelang nih, barisan ini. Nah, barisan sini juga sempat lelang. C
cuman ini belum pada terjual. Berarti masih ngejogrok di sini, berarti belum pada terjual. Ada unit cakep, tapi harganya juga masih lumayan tinggi. Wah, ini Colt-nya ini bagus nih. Ini kayaknya yang dari GBA kemarin ya. Oh, bodi lempeng mas bro. Ini unit keren nih, bersih, rawat mas bro. Boleh nih diambil nih besok nih. Ya, boleh nih. Hidup nih. Ini. Lelang besok belum kan? Kayak unit JBA kemarin nih. Iya. Boleh lah itu. Hidup katanya mas bro nanti. Ntar. Hidup beran. Hidup. Oh GPS nya. Ini GPS. Oh berarti X mobil rental. Itu mobil tadi nggak mau hidup, tapi karena GPS nya di off kan, jadi kalau mobil rental kayak gitu mas bro. Jadi kalau kita bawa mobil rental, kita bak lari, kalau GPS nya di off kan sama yang punya, wes selesai lah. Tapi kalau kita orang elektrikal pasti dapat ya. Pinter, tapi itu kan sudah masuk badan lelang, berarti kan sudah mau dilelang, cuman dari yang punya sebelumnya ampunya mungkin belum di on kan lagi, masih di off kan. Nah ini jajaran mobil mas bro, yang Traga ini. Traga lagi ya, kita lihat ini Xpander yang ada cakep banget ini mas bro. Ini Toyota Avanza tahun 2019 Matic mas bro. Nggak tahu ini Veloz apa enggak ya, kita cek. Tapi kalau kita lihat lampu depan nih harusnya Veloz, cuman bocoran harga masih tinggi nih, 180-an ya. Matic memang cakep memang tuh, 1,5 Veloz, harga masih 18, masih nggak kena ya, masih nggak nendang katanya. Yang kemarin yang Matic Veloz juga di sini kemarin terjual di angka 120. Jadi kalau ini kalau nggak mau mendekati itu ya mungkin masih belum bisa terjual. Kanter-kanter nih ada Euro 2, itu 2 biji ya, itu Euro 2 baru masuk tuh, 2 biji Euro 2, dan ini Dina pun Euro 2. Nggak tahu, yang penting kita update aja, kita cek untuk lelang enggaknya nanti di hari Senin baru kita lihat. Nah ini Mas Rudianto. Oh, Rudianto orang mana ya, mana kemarin lupa aku, sana luar Asia, sana Sungai Apit sana. Coba nanti mas kita teleponan, barangkali nanti mau ada satu unit mungkin yang bisa, cuman ada plus minusnya ya. Kalau ini sempat lelang, ini juga bagus harganya. Terus ini NKR 71 masih macan, plat BH, ada Dutro. Terus ini Avanza tadi yang baru masuk banget, ini tadi yang saya bilang pakai GPS, platnya L. Nah, ntar kalau nih harga masuk kita ambil, kita kirim ke Jawa Timur kalau harga cocok ya. Nah unit, oh X rekondisi mas bro nih ya, pas rekondisi ya, tapi masih rapi lah. Avanza E dia, tinggal harga besok berapa ya. Itu Euro 2, kemudian itu kemarin yang sudah pada lelang ada 300-140 kemarin Euro 2, masih lumayan tinggi ya, akhirnya nggak terjual juga. Kita cek truknya aja ya, truknya dulu, maksudnya bukan truknya aja, ini yang FE84 persamaannya ke HDX. Ada dua unit yang kepala besar HDL seperti ini satu. Terus ini kemarin sempat lelang tapi nggak tahu terjual nggaknya. Ini kemarin masih di angka 290 plat BK tapi ya. Terus di sana itu yang warna ungu tuh satu warna sama yang tadi pertama kita lihat, tapi belum lelang ya. Kalau lelang udah pasti otomotif.net ikut untuk unit ini. Pesanan dari bos Sukamaju Pak Niko, kepala besar, berapa biji ya Pak Niko dari sini, dua tiga ya. Terus ini belum juga. Nah ini mas bro, besok hari Senin ini
lelang nih, cruiser Yudetrak, Yudetrak cruiser kondisi masih fresh banget ini Mas Bro. Ini kabar santer tadi saya ke office 265 Mas Bro. Ya. 265. Kalau minat japri ya sebelum hari Senin. Kalau hari Senin kan udah dilihat orang banyak, kalau minat japri. Ini emang cakep banget ya, gede-gede. Balungannya gede-gede Mas Bro, suaranya mak greng gitu. Ini dam dan ini bekas pemakaian tuh, bekas pemakaian untuk angkut tabung LPG aja. Jadi kilometernya cuma di angka 18.000. Nih, unitnya cakep ini. Terus ini udah lelang juga, kemarin 200 sekian belum terjual. Dan ini untuk yang di sini ya, kita ini yang passenger nih, yang barisan sini semua kemarin sudah keluar harga semua sih ya. Ada sebagian sudah sold out, sebagian enggak. Nah, mana yang ada dana minim? Dana minim tuh di angka 100 juga. Nah, ini Matic Mas Bro, harganya di bawah 100 juta ini. Ya, terus yang itu L300 Euro 4 sana itu 30-an. Tetapi yang ini kan mesinnya mati. Ya, itu 70. Ini masih di angka 200-an, ini 100 lebih. Ini 2016 sudah ribbon bensin, plat hidup 1 tahun ke depan. Ya, bulan Juni kalau nggak Juli pajaknya baru mati. 2024 di bawah 200 juta. Kalau ini masih di angka 100 jutaan untuk Avanza rata-rata ya. Ini Kijang Innova tahun 2014, ini 100 juta. Ini 100 juta Mas Bro ini ya. Tapi platnya B, aku cek pajaknya nggak tertera, tapi manual ya. Kalau Matic mungkin udah berangkat ya. Cuman kena kadang di pajak situ. Sudah terblokir, nggak terjual apa, nggak bisa kita cek. Ini Terios ya, Terios tapi tipe yang TS, bisa kita lihat lampunya seperti itu. Itu TS tuh Mas Bro, Cherry. Terus ada Sigra, ini Avanza yang di depan kita ini ke arah sana. Ini semua ini rata-rata di angka 120-an, ada 130, tapi hampir rata-rata 120-an ya. Ini ada Avanza juga, ada Expander, ini Matic ya. Ini baru bareng, baru banget, platnya masih profit. Terus Baleno Matic, ini Matic ya, platnya BM, ini Matic tipe G tapi yang bensin. Ini juga lelang. Untuk Panther Pickup Mas Bro, ini harganya rata-rata di angka 90 juta. Ini 90 juta. Dan ini juga sudah lelang. Ini juga sudah lelang. Ini juga sudah, tapi ini kemarin masih 100 juta. Ah, yang minat CR-V 60 jutaan nih, CR-V ya. 60 jutaan tapi yang versi 2400 cc. Nah, yang kalau minat ada Pajero Sport 4x4, ini tipe GLS yang tahunnya 2014 nih. 4x4 tapi yang manual. Nih, unitnya masih seger. Ya, harganya masih di angka 200 jutaan juga. Ini baru masuk, keren ya warna merahnya. Ya oke Mas Bro, mungkin itu aja sepintas lalu update-nya untuk unit-unit yang bakal dilelang di Senin besok. Untuk video apa? Untuk Mas Bro yang mengikuti lelang boleh japri admin ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.